Jadi sekali lagi memuat nomor urut foto calon ya, tidak ada CCTV. Ya. Ya, bisa dikatakan kurang baik Pak ini Pak dari. Bukan. Secara efektifnya pengawasan itu kan jelas lah di sini lingkarannya. Tapi kan kalau ada CCTV mengurangi secara psikologis mereka ingin berbuat kecurangan lah misalnya. Itu kita husnudzon sementara ini husnudzon. Tetapi tadi saya kan nanya disumpah tidak? Ya. Yang disumpah oke sok. Sok. Pak, kalau peran Pemda Pak dalam ya, perlibatan ini? Jadi peran Pemda hari ini mensupport KPU, Bawaslu, dan kepolisian. Bagaimana nanti dari mulai persampilan, distribusi, kemudian dalam penyelenggaraan, tetap semua bertanggung jawab dalam pelaksanaan keberhasilan pemilihan ini tetap pemerintah. Pemerintah itu input kan, ada kepolisian, ada DPRD, ada yang lainnya, karena Pak Pembina tadi. Tanpa kendala yang tadi dikasih masukan oleh Pak Bupati dengan keamanan, memang kita akan antisipasi dan beberapa kita merencanakan untuk sebulan tempat ini, maksudnya untuk mengamankan terutama dari hujan. Nanti mungkin kita lebih 10 keamanan dari pihak kepolisian. Dan kita juga dari internal ada pengawas, ada 30 orang pengawas. Jadi bisa dipastikan kita aman.